Dan pada enggak saya gitu. Selamat datang. Selamat Polisi tahun 2021 itu adalah di sini pendawang Solo di Taman Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bisa berikan tepuk tangan yang meriah. So this is really happy here. This is for happiness because we have the Minister of Tourism and Creative Economy of Republic of Indonesia, Mr. Sandiaga Salahuddin Uno, and also the Mayor of Surakarta, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Ya, luar biasa sekali ya tamu kehormatan buat kita. Dan kami juga mengucapkan selamat datang Ibu Rizky Handayani Mustafa, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Bapak Rekraf, kemudian Mr. Francisco Gutierrez Figueroa dari Kedutaan Besar Peru di Indonesia. Bisa jalan ya? Hadirin, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan hadirin. Oke. Tadi yang diamankan 8 kerja, bilang sebenarnya 10. Nah ini semakin terkendali, event semakin boleh dibuka, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Siap semua? Semangat semuanya. Dan kuliner Indonesia beragam menunya. Merupakan warisan Ibu Pertiwi.
Event di Solo tiada duanya. SIPA 2021 selalu teringat di hati. Terima kasih. Aksi tanpa visi adalah sensasi. Visi tanpa aksi adalah fantasi. Mari Kota Solo, kita terus berinovasi. Bersama SIPA, kita tingkatkan kolaborasi. Terima kasih Bapak. Nanda ini yang dengan love sekarang ini sudah tua-tua Bapak. Baik, terima kasih Bapak Sandiaga, Bapak Gibran dan juga Ibu Irawati dan teman-teman dan penonton semuanya, saya yakin sudah tidak sabar. SIPA 2021 ini menandai kembali pembukaan kegiatan event, tapi dengan protokol kesehatan, dengan inovasi tadi terakhir kita menikmati tapi nggak keluar mobil, dan tadi kita melihat sendiri bagaimana karya-karya terbaik, talenta-talenta performing art yang sangat membuka peluang kita untuk menampilkan suatu inovasi anak-anak bangsa yang mudah-mudahan bisa menggerakkan ekonomi, dan institusi yang sudah dibangun dari 2009 ini akan semakin meningkat tahun depan, semakin meluas dengan adaptasi teknologi. Dan tadi banyak sekali pendukung acaranya, lapangan pekerjaannya juga terbuka. Mudah-mudahan bisa menyemangati dan membagikan optimisme dan harapan. Terima kasih. Di masa mendatang akan menjadi sebuah inovasi untuk acara serupa di lain tempat. Ya, ini keniscayaan yang saya tadi dikasih lihat oleh Bu Gira, bahwa yang menonton di sini mungkin di bawah 100, tapi yang streaming bisa sampai 4-5 ribu. Berarti ini adalah satu keniscayaan di era pandemi, dan pasca pandemi akan ada efisiensi. Adalah pada seperti ini akan mampu lebih banyak menjangkau di belahan dunia lainnya, karena mungkin ada yang melihat acara streaming ini dari New York, dari Peru tadi, maupun dari Eropa. Jadi ini merupakan satu adaptasi yang perlu kita lakukan. Kita akan melakukannya bertahap dan dengan penuh kehati-hatian. Jadi saya selalu bilang, ini Bu Kiki yang akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 dan pemerintah setempat. Kita tidak akan ingin apa yang terjadi bulan Juni dan Agustus ini terulang lagi. Apalagi kita sudah diperingatkan Menteri Kesehatan akan ada gelombang ketiga. Jadi besar-besarannya itu mungkin dalam bentuk digital. Tapi konsep-konsep yang beradaptasi dengan situasi serta tentunya meningkatnya vaksinasi dan kemampuan kita mengendalikan COVID-19 yang akan membimbing kita dalam penyelenggaraan konsep ke depan. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang jemput apa?